pengen ekonominya keluarga biar bertambah. Pengennya itu mintanya motor ada alat-alatnya sama ada ruko di terminal kosong gitu. Kan nganggur gitu buat usaha. Keinginan pemerintah provinsi yang saat ini diperintah oleh Pak Gubernur bahwa satu UPD, satu organisasi perangkat daerah mampu menyentuh satu desa miskin dengan harapan dari situasi itu muncul model yang berbeda dengan apa yang dilakukan secara normatif oleh pemerintah baik di Pamormasdes maupun di Perakim. Nah nantinya setelah apa yang kita lakukan dan teman-teman kepala dinas yang lain lakukan sama Pak Gubernur akan dibuat satu perenggingan sehingga Pak Gubernur nanti mempunyai model yang lain untuk menyentuh langsung karena menurunkan kemiskinan itu kan sementara ini harus mengacu pada 9 kriteria. Tetapi kami mencoba meningkatkan kesejahteraan melalui meningkatkan pendapatan masyarakat yang kita sentuh. Untuk progres kelanjutannya setelah ini kira-kira ke depannya seperti apa? Jadi setelah tadi komunikasi dulu dengan Pak Lurah, ini Pak Galang ini Lurah Kauripan. Beberapa waktu kita sudah komunikasi dengan Pak Lurah, karena Pak Lurah lah yang memahami masyarakat desanya. Maka ketemulah pertama kali kita sentuh 7 masyarakat Desa Kauripan, Kelurahan Kauripan ya Pak ya, yang berada di seputaran Terminal Purwodadi yang saat ini menjadi kewenangan kita. 7 bapak-bapak ini memang tidak langsung kita sentuh harus apa, tapi kita menanyakan pada 7 keluarga tadi, Bapak usahanya bisa meningkat kalau apa? Tadi ada yang ingin beternak ayam, ada yang ingin beternak bebek, ada yang ingin diberikan ruang di terminal untuk dagang asongan, ada juga yang minta potong rumput karena dia petani, biasanya setelah musim panen itu gabah, pohonnya yang sudah dipanen itu harus ditebas habis. Nah, saya supaya bisa dapat borongan itu Pak, saya butuh alat potong rumput. Nah, maka keinginannya sesuai dengan kemampuannya nanti kita formulasikan. Kemudian bagaimana kita menyelesaikannya bisa dari Basnas kita, bisa melalui bantuan dari mitra-mitra kita, baik dari karoseri maupun dari pengusaha bis. Yang selama ini sebetulnya mereka ingin membantu tapi ruangnya kita tutup. Nah sekarang ruang inilah untuk langsung ke masyarakat, tidak lagi ke dinasnya tapi ke masyarakat, sehingga mungkin yang ingin jualan di rumahnya kita buatkan rombong kecil yang bisa dilipat, ditutup, kemudian besok dagang lagi. Nah rombong inilah yang nanti kita minta bantuan dari entah teman karoseri atau teman dari perusahaan bis, atau mitra kita yang lain dari BUMN barangkali. Pemodelan ini kita awali dulu. Kalau nanti dalam kurun waktu 3 bulan bisa jalan, maka kita akan meluaskan lagi Pak Lurah. Sehingga komunikasi kita ini tetap Pak Lurah. Meluaskan lagi, ada yang nggak bisa kita sentuh. Misalnya RTLH, rumahnya tidak layak huni. Karena kita bukan dinas yang ngurusin itu kan, Mbak. Sehingga coba kita sentuh lewat ruang yang lain, kita dorong di perubahan ini lewat Perakim atau Bapermasdes. Tapi kalau tidak bisa, paling enggak satu RTLH bisa kita sentuh melalui Basnas. Sehingga kalau model-model sudah ketemu, tinggal kita bagaimana mencari anggarannya yang di luar beban APBD. Pembangunan, pengentasan kemiskinan di Indonesia itu tidak lagi mampu ditangani oleh APBN dan APBD. Harus kita cari peluang dari pihak ketiga. Pihak ketiga bisa kita sendiri, bisa mitra kita, atau CSR dari perusahaan-perusahaan yang barangkali kalau kita mampu meyakinkan mereka,
mereka gitu, mau membantu, nanti kita ajak langsung ke objek-objeknya. Sehingga masalah pemerintahan ini bisa diselesaikan dari berbagai sudut. Dan kalau targetnya dulu misalnya 5 tahun, mungkin sebelum 5 tahun bisa selesai kalau bareng-bareng sama-sama kita entaskan. Kira-kira demikian. Terima kasih. Selamat siang. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mampu dilakukan oleh teman-teman yang lain, dan keberhasilan ini adalah keberhasilan kita semua, termasuk perangkat desa di mana kita lakukan kegiatan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.